Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa nafa'i wa fi darain amin. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahadin. Yunsifu kulla ahadin. Ya. Seorang mursidnya, seorang muridnya yang shodiq, seorang murid yang benar, dia itu memberikan contoh kepada setiap orang, memberikan contoh yang baik kepada setiap orang daripada dirinya. Jadi murid shodiq selalu memberikan contoh yang baik kepada orang lain daripada dirinya. Wala yantasifula'a min ahadin, dan dia tidak mencerca orang lain. Jadi seorang murid yang baik enggak suka mencela orang. In utiya, jika ia diberi, syakar, dia berterima kasih. Jadi kita itu pandai berterima kasih. Wa in muni'a, sabar. Dan jika dia dicegah, dia sabar. Jika dia dicegah, dia sabar. Dicegah maksudnya enggak diberi. Orang-orang dikasih, dia kagak, dia sabar. Itu muridul akhirah yang baik. Murid yang benar itu begitu. Orang yang menghendaki akhirat yang benar begitu. Ada sembako lewat depan rumah kita. Umpama gitu ya. Itu enggak lewat rumah kita. Tangga kita dia lewat, kita enggak dilewatin. Kalau kita seorang yang menghendaki akhirat yang benar, kita enggak marah tuh. Enggak apa-apa. Jangan kita katain tuh yang bagiin ya. Jangan. Pak RT gimana sih ini? Enggak ada namanya. Iya. Jadi orang yang menghendaki akhirat enggak marah. Enggak usah marah. Enggak usah marah. Ada orang, Pak, dibagi dia duit, setiap dibagi itu 400.000. Itu duitnya enggak diambil, dibagiin lagi, disedekahin lagi sama orang. Setiap kali dibagi, dia dibagi terus. Kemarin kan turun duit mulu kan ya. Dia dibagi terus, enggak pernah dia ambil secuil pun. Itu duitnya dibagi pilih orangnya. Dikasih-kasihin orangnya. Dia enggak pernah ngambil. Kenapa ya duit begitu? Paling dari mana itu duit? Enggak mau dia makan duit yang begitu. Ya. Jadi kita enggak, ketika kita enggak dibagi, ya orang yang muridul akhirah, dia enggak marah. Sabar. Enggak usah marah, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi doa ya, dia mau orang kaya, paling begitu kan? Jadi kaya itu insyaallah. Wa in zalama taba. Dan jika dia telah berbuat zalim, dia taubat. Murid yang baik begitu. Dia berbuat zalim, taubat. Wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah. Wa in zulima afa wa ghafara. Dan jika dia dizolimin, dia memaafkan dan dia mengampuni. Ya, murid yang baik begitu. Walaupun dia enggak minta maaf sama kita, maafin aja udah. Maafin aja. Itu berarti kita muridus shadiq. Kalau kita masih dendam aja sama orang, gedek aja sama orang, benci aja sama orang, berarti kita belum jadi al-muridus shadiq. Karena apa? Karena masih ada titik hitam di hati kita. Yuhibbul khumula, dia cinta ketidakterkenalan. Enggak pengen terkenal dia. Tapi kalau terkenal, ya itu udah kehendak Allah, dia terima. Kepengen enggak ada di hatinya kepengen. Yang ada pengen bantu orang aja. Wal istitara, dan dia mencintai tertutup. Tertutup nih maksudnya enggak terkenal.
bukan orangnya tertutup, bukan, orangnya welcome. Ya. Wa yakrahul zuhura wal istihara. Dan dia benci tampak dan kemasyhuran. Dia benci tampak. Di belakang aja, ya. Ya, enggak mau dia dia pengen di depan. Nah, paling orang ajak ke depan. Nah, kalau orang ajak ke depan ya ke depan. Ya, jangan orang ajak ke depan, kita di belakang aja. Jadi jelek itu. Sesungguhnya ketika orang ajak kita ke depan, itu Allah yang suruh. Karena bukan kita yang mau. Lagi ketahuan, Pak. Orang yang pengen tampak sama orang yang gak pengen tampak, itu ketahuan. Dari gerak-geriknya. Orang bisa lihat. Nah, kita jangan begitu. Ya. Lisanuhu an kuni ma la ya'nihi mahzunun. Lidahnya dari setiap sesuatu yang enggak ada manfaat, mahzunun, terjaga. Jadi lidahnya terjaga nih, muridul shadiq ini enggak sembarangan ngomong. Enggak sembarangan ngomong nih mulutnya. Ya, kalau ada orang yang sembarangan ngomong, itu bukan muridul shadiq. Walaupun dia ngaku orang soleh, dia ngaku orang hebat, gitu ya. Sesungguhnya mulutnya itu membuktikannya begitu. Wa qalbuhu ala taksirihi fi ta'ati rabbih mahzunun. Dan hatinya atas lalainya dalam taat kepada Tuhannya, mahzunun, sedih. Hatinya sedih kalau lalai taat sama Allah. Sedih, ya Allah, ngapa begini? Ngapa malas banget jadi orang ibadah, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Sedih. Lalu bukan sedih doang, sedih dia susul dengan amal baik. Ya, yang qada dibayar, apa yang utang dibayar, diqada sama dia. Yang dia merasa pelit jadi orang, padahal duitnya banyak, dia qada, dia sedekah. Dia malas sholat malam, dia sekarang rajin. Malas sholat jamaah, sekarang rajin. Dia susul, jadi bukan sedih doang. Wala yudainu fid dini, dan dia tidak meremehkan agama. Dia enggak meremehkan pada agamanya, enggak. Dia besarkan agama. Wala yurdil makhluqina bisukhti rabbil alamin, dan dia tidak ya membuat redha, ya yurdil membuat redha, dan tidak membuat redha para makhluk dengan murka Tuhan rabbil alamin. Maksudnya apa? Mencari redha makhluk, dia tidak mencari redha makhluk walaupun membuat Allah marah. Enggak mau dia. Bagaimana contohnya? Contoh kecil. Ya, menerima sogokan. Itu kan namanya kan membuat redha orang. Padahal Allah marah. Jadi jangan begitu. Kalau Allah marah, kita marah. Allah cinta, kita cinta. Enggak peduli siapapun. Jadi kalau salah, bilang salah. Sekalipun diri kita yang salah, bilang salah. Sekalipun keluarga kita yang salah, bilang salah. Tapi pakai akhlak bilangnya, caranya. Insyaallah niat yang baik akan tersampaikan. Niat yang baik di hati kita akan tersampaikan. Yang penting kita niat yang baik dan caranya baik. Jangan karena diri kita, ya kita benerin. Jangan karena keluarga kita, kita benerin. Jangan. Yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Ya. Insya Allah kita selamat yang begitu. Dan nama kita tetap mulia. Nama kita tetap mulia. Anaknya Sayyidina Umar. Jadi anaknya Sayyidina Umar melakukan kesalahan di minum-minuman keras. Lalu dihukum di tempat itu. Dengan diam-diam. Dihukum. Sayyidina Umar tahu anaknya telah melakukan
kesalahan minum-minum keras, panggil, suruh bawa kemari. Biar saya yang hukum. Masya Allah. Dihukum sama Sayyidina Umar. Kata sahabat, udah jangan, Sayyidina Umar, udah dihukum. Saya yang hukum. Masya Allah. Nama Sayyidina Umar tetap berkibar. Coba kalau Sayyidina Umar pilih kasih, jangan, gak usah, anak saya turun. Hah? Jelek. Tapi Sayyidina Umar tetap dia mulia dengan dirinya dan juga mulia dengan anaknya. Ada namanya Ibnu Umar, anak solehnya beliau. Mengangkat orang tuanya juga. Jadi walaupun diri kita yang salah, katakan itu salah. Keluarga kita yang salah, katakan itu salah. Itu namanya muridus shadiq. Murid yang benar. Ya nasu bil wahdati wal infiradi. Murid yang benar, dia senang dengan kesendirian. Infirad sama kesendirian. Maksudnya senang sama Allah. Wa yastauhisu min mukhalatatil ibadi. Dan dia merasa asing kepada bergaul kepada hamba-hamba. Dia enggak suka bergaul sama orang-orang. Paling dia ya salat jamaah, pergi kantor, duduk di majelis ta'lim, itu aja paling. Ya, ngumpul-ngumpul sama orang itu kongko-kongko enggak demen. Muridus shodiq. Paling kalau ada hajat aja, ada perlu apa? Perlu ngumpul, ada sesuatu yang ingin disampaikan, paling itu aja. Ya. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu. Ini enaknya yalqa nih ya, bukan talqa nih. Dan tidak dia jumpa kepadanya kecuali atas kebaikan yang dia lakukannya. Jadi dia jumpanya kalau ada kebaikan aja. Kalau ada kebaikan baru dia pengen jumpa. Au ilmin yu'alimu, atau ada ilmu yang ingin diajarkan. Ilmu yang dia pengen ajarin. Yurja khairuhu, yang diharapkan akan kebaikannya. Begitu. Jadi murid yang baik seperti itu. Ada kebaikan-kebaikan. Wala yukhsha syarruhu, dia tidak ditakuti, tidak dibuat takut akan keburukannya. Enggak takut sama keburukan orang. Kalau kita mengatakan yang benar, katakan benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Enggak takut kita sama keburukan orang. Nanti diapain, enggak takut. Ya. Kan kadang kita begitu. Kita pengen menyampaikan kebenaran, tapi kita takut sama teman kita. Kita enggak takut sama Allah. Kita enggak takut sama guru kita, enggak takut sama orang tua kita. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, sampaikan, jangan disembunyiin. Iya. Itu muridus shodiq. Kan orang kelihatan, orang jujur, jadi orangnya jujur tuh enggak bisa diapa-apain. Saya pernah jumpa kepada seseorang. Saya punya sahabat, ya. Itu dia itu suka ngurusin tanah, dan saya menilai beliau memang orangnya baik sekali, jujur, benar. Ya, sampai ada orang bilang kalau dia mah ya orangnya enggak bisa diajak ngomong. Iya, enggak bisa ngomong emang. Maksudnya apa? Enggak bisa dibelok-belokin. Dia mau dia tuh ya, diajak kagak bener mau gitu. Sedangkan ini ya beliau dia enggak mau. Bagus banget orangnya. Diajak bohong enggak mau dia. Wala yu'zi man aza'u, dan dia tidak menyakiti orang yang menyakiti dia. Jadi dia sabar disakiti sama orang, sabar. Enggak pernah nyakitin. Sebab kalau kita Bapak Ibu sekalian nyakitin orang, ya. Orang nyakitin kita umpama. Orang nyakitin kita, orang mengganggu kita, lalu kita sakitin lagi dia. Kira-kira dia bakal jadi teman kita apa enggak? Enggak bakalan. Tapi kalau ada orang nyakitin kita, lalu kita baik sama dia, insya Allah satu saat dia akan jadi teman kita. Bahkan bisa menjadi teman sejawat. Bisa belain kita.
Ya. Itu saya punya tetangga tadinya Masya Allah luar biasa. Luar biasa tadinya. Saya datang mau bikin rumah, wallahu a'lam, Masya Allah luar biasa. Nggak boleh kita macam-macam dihadang apa semua dah. Tapi ketika sekarang, Masya Allah, berani kata dia yang ingin rusakin Pak Kiai katanya, yang mau nyakitin, hadap dulu sama saya. Masya Allah, belain banget. Kenapa begitu? Ya, karena kita tidak menyakiti, karena kita tidak membalas gangguannya. Bahkan kita berbuat baik kepadanya. Nanti satu saat dia akan jadi teman kita. Jadi jangan pernah kita membalas kebaikan keburukan orang lain. Enggak usah. Biar kita serahkan sama Allah aja dan kita balas dengan kebaikan. Insya Allah, ya mudah-mudahan satu saat dia akan jadi teman kita dan akan membantu perjuangan kita. Wala yajuf wala yajfu man jafahu, dan tidak ya dia itu bersikap buruk kepada orang yang bersikap buruk kepadanya. Baik aja. Kan nakhlati turma bil hajari fatarmi bil rutami, seperti pohon kurma yang dilontar dilempar dengan batu lalu dia melontar dengan kurma basah. Kayak kita nyambit kecapi, kalau kita mah di sini ya. Serampang kecapi pakai apaan? Balokan. Wow. Serampang kecapi yang jatuh kecapinya. Bukan serampangnya jatuh ke kita, bukan. Masya Allah. Jadi kita hendaknya begitu sama orang baik, sama orang. Nanti satu saat akan dia akan baik sama kita. Wa kal ardi, dan seperti tanah, yutrahu alaiha kullu qabi'in, dilempar ke atas tanah setiap yang keji. Kita kan begitu buang tanah. Apa yang kita buang? Sampah kita buang ke tanah. Ya. Bangkai tikus kita buang ke tanah. Apalagi? Macam-macam lah kita buang ke tanah. Wala yakhruju minha illa kullu mali'in, tidaklah keluar dari tanah kecuali setiap yang indah-indah. Apaan yang keluar? Air. Padahal tanah kita lemparin bangkai tikus tuh, tapi yang keluar tuh tanah, air. Masya Allah. Jadilah kita yang demikian. Jangan kita balas keburukan. Enggak usah. Maafin aja, maafin aja, maafin aja. Satu saat nanti Allah akan berikan sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.